Sobat Monster TV. Jangan lupa klik subscribe ya. Siapa yang tak kenal dengan buah gersen? Buah yang masuk dalam keluarga beri-berian ini ternyata memiliki segudang manfaat, mulai dari pencegahan hingga penyembuhan. Berikut manfaat gersen bagi kesehatan. 1. Memiliki sifat antibakteri. Buah gersen merupakan antibiotik alami yang akan melawan bakteri usus, sepsis, dan difteri. Sebagaimana diketahui, salah satu kekhawatiran menggunakan obat adalah bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik hasil ilmu kedokteran. Nah, buah gersen bisa menjadi antibakteri alami. 2. Sumber vitamin C tinggi. Bukan rahasia lagi, vitamin C dapat mencegah beberapa penyakit, diantaranya flu, pilek, bahkan bekerja untuk mengobati beberapa jenis penyakit kardiovaskular. Sekadar diketahui, dari 100 gram gersen setara 150 mg vitamin C. Selain vitamin, gersen juga memiliki segudang nutrisi, di antaranya serat, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin B. 3. Membantu meringankan penyakit encok. Encok disebabkan oleh penumpukan asam urat dalam sistem tubuh. Nah, konsumsi buah gersen 3 kali sehari sebanyak 9 sampai 12 buah setiap kali makan bisa mengurangi rasa sakit encok. 4. Meredakan sakit kepala. Buah gersen dipercaya dapat merelaksasi pembuluh darah agar dapat mengalir normal. Pasalnya, rasa sakit kepala bisa disebabkan oleh adanya penyempitan pembuluh darah. 5. Menurunkan gula darah. Penderita diabetes dianjurkan memantau kadar gula darah seumur hidup. Tak hanya itu, mereka juga harus meminum obat atau suntikan seumur hidup. Nah, buah gersen bisa jadi pilihan untuk membantu menurunkan gula darah. 6. Antioksidan kuat. Pada proses kimia, ada yang dikenal dengan oksidasi, yakni saat melepaskan radikal bebas. Konsumsi gersen secara rutin dapat meredakan efek radikal bebas yang dapat membantu rantai penyebab kanker ataupun penyakit lain. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.